tadi ya. Tili, punya 25 tili sama ada buah pelam harganya 25 tili. Ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Jahra Burada. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan karena udah siap ujian ya. Healing gitu. Jadi kita pergi belanja dan mau makan-makan juga ya. Ikutin terus ya vlog kita hari ini. Ini aku mau beli buah, guys, beli buah di sini. Jadi ini tuh ada buah peach harganya 20 tele per kilo. Ini juga buah peach, ini juga sama apricot 20 tele juga. Nah, itu kalau apel ada 15 tele. Ini apa nih? Ini double nektar juga. Ini harganya 25 tele. Ini ada buah plum harganya 25 tele juga. Iya, ada kelapa. Ini kalau melon dia 10 tele per kilo. Cantik banget apelnya. Ini buah peach 15 tele. Buah pir armut dan nanas juga, guys. Kalau apel 13 tele, yang apel yang warna hijau itu. Ini alpukatnya lucu banget. Ini juga buah apricot. Aku mau beli buah anggur, guys. Aku juga mau beli buah cherry. Ini harganya 20 tele per kilo. Ini ada buah anggur. Kalau anggur 29 tele per boxnya ini. Ini juga ada semangka sih. Kita mau makan cherry ya gak sih, Pak? Iya, kita makan cherry dulu, guys. Ini gimana sih? Oh, ngambilnya pakai tangan. Dia, kalau cherry yang enak tuh, yang warnanya tuh gelap kayak gini, ini yang enak. Jadi kalau dia nggak tahu ya, tapi kalau yang kayak gini biasanya masih nggak terlalu manis. Masih asyam, guys. Jadi pilihnya yang warnanya udah agak gelap. Kalau beli itu yang kayak gini. Anggur biasanya murah banget, tapi hari ini nggak tahu kenapa mahal. Masa hampir 29 juli gitu ya kan? Itu akan pilih. Cukup lah kita berdua aja nih. Cukup, cukup. Kita beli. Sekarang kita juga mau beli buah semangka. Semangkanya itu 4 kilo. Ini kemungkinan 1, 2, 3 3 kilo atau 4 kiloan deh. Ini kalau di sini tuh kita cari yang paling ringan aja kali ya. Besar sekali, guys. Males banget bawanya, soalnya kita berdua cuma nih. Ini berat. Ini semua berat, tau gak? Udah, kita ambil yang ini aja. Yang agak kecil tuh. Yang mana? Agak di sana. Kecil tapi lebar. Enggak manis nih, enggak merah. Oh, yang merah. Ini dia. Ini kan. Ini aja sih. Ini aja. Ini aja lah ya, karena kita cuma berdua tuh yang ini. Ini banyak banget bijinya. Ini yang ada ya. Yang enggak banyak biji. Aduh, sudah. Oke. Okay. Bayar dulu, guys. Timbang dulu ya, guys. Kita udah siap beli apa tadi? Beli buah, beli semangka. Mas Cherry udah siap. Sekarang kita mau beli snack lagi ya, habis itu pulang. Ini kita ambil sedikit aja ya, habis gendut habis ini. Yang itu berbumbu kayaknya ya.
enak-enak itu ya, dan ini videoin aja tuh yang di sana. Guys, ini juga cuma 50 tilian. Kainnya nih kayak gini, kaos. Bisa pakai dalam rumah. Luar rumah juga sih. Manis ini looknya, cantik look pendek sih. Ini juga roknya nih 50 ribuan 50 tirian. Manis sebenarnya. Manis juga nih. Aku suka rupa yang ini. Nah ini kaosnya nih, murah-murah juga nih. Duh, aku mau, bagus banget nih kaosnya. Iya, cute banget. Ini juga roknya cute banget. Ini juga nih. Ini juga nih, mumpulnya. Jadi guys, di toko ini tuh kenapa harganya murah? Karena di sini tuh menjual produk-produk yang dari brand-brand tertentu yang cacat gitu, ya enggak? Jadi kayak misalnya kacinya rusak sedikit, tapi mereka tuh udah perbaikin gitu, makanya harganya tuh murah. Cuman tuh kualitasnya ya tergantung brandnya gitu, ada yang bagus kayak brand dari Cotton, dari Moda Line gitu, yang produk cacatnya gitu. Tapi bagus-bagus sebenarnya. Kaosnya juga 50-an guys, coba lihat ini merek Adidas loh. 50-an. Ini juga. Semua serba 50 tele ya. Ini bagus-bagus sih kualitasnya, celana legging ginian.
Jadi Shifa baru selesai belanja baju di sini. Jadi harganya tuh kalau di toko lain tuh dapat itu 100 lebih ya. 50-an, tapi di situ dapat 50 tele gitu. Kaos polos biasa sih. Kemeja putih. Iya, kemeja putih. Jadi kita beli topi di toko selanjutnya. Ini tokonya berbeda. Nah, di sini tuh harga topinya tuh murah, cuman 30 tele gitu, guys. Ini harga topinya, semua jenis topi ini 30 tele. Dan Shifa lagi beli topi, kalau aku udah ada topi. Kenapa? Iya sih, jangan yang polos. Yang kayak gini aja ada lo, ini, yang kayak gini. Katanya harganya 45 tele, kita lihat dulu nih. Kut-kut, cute banget kacamatanya. Ada juga sebelah nih ya. Tapi ini bukan styleku deh kacamatanya nih. Ini juga 45 tele, guys. Ini manis sih yang putih nih. Biar ke kasir, kita ngantri dulu. Guys, sekarang aku lagi beli makeup. Aku beli pakai makeup yang ini, Medic White and Wild. Beli maskara ini, guys. Ini tuh harganya lagi promo juga sih. Aku butuh maskara soalnya.